waves came from the sea. Nighttime dances colored pills. Morning sex under the tree. All in all, it was my fault. Don't you see I'm feeling blue? But he believes in oil and gold, while I believe in you. I don't mind if you don't love me. I don't mind at all. I don't mind if you don't love me anymore. Will you answer? Dalam rangka membahas tentang kurikulum tentunya yang kita sama-sama inginkan bisa diterapkan di semester depan, barangkali ya di semester depan, karena jangan ditunda-tunda lagi kalau menurut saya. Jangan ditunda-tunda lagi karena kita akan dikasih waktu penyesuaian itu kan hanya 2 tahun ya, jadi nanti hanya sampai 28 Januari tahun 2022, sehingga kalau nanti ada sandungan-sandungan, misalnya ketidakboleh jadiannya sangat tinggi untuk menjalankan rencana-rencana pembelajaran ini, kita masih bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian, begitu ya, kira-kira seperti itu. Saya sebenarnya lebih ingin kalau kita bisa lebih banyak diskusi nantinya, saya tidak terlalu banyak paparan, tetapi ada beberapa yang mungkin nanti saya akan komentari ya. Pertama ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu kepada kami, waktunya 10 menit ya. Kemudian juga terima kasih kepada Bu Tituk dan Pak Gatot, Bu Nuri, serta Bu Ilah. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan bagaimana gambaran kurikulum 2020 ketiga prodi. Itu saya akan share materinya. Oke, kurikulum 2020 ini telah disusun oleh ketiga prodi dalam bentuk draft yang saat sekarang kita mintakan pendapat dari Ibu Ila mengenai bagaimana draft kurikulum kita susun, apakah sudah sesuai dengan Merdeka Belajar atau ada perlu tambahan lagi dan sebagainya. Kemudian nanti saya akan sampaikan bagaimana timeline dari skedul dan hasil sharing session. Kemudian juga yang kedua, visi dan misi, baik visi misi IPS dan masing-masing prodi, kemudian profil lulusan, kemudian CPL, struktur kurikulum, Merdeka Belajar, serta sebaran mata kuliah. Yang kemudian jalur kegiatan yang dilakukan dalam tim kurikulum ini lah, itu mulai dari menetapkan tim evaluasi kurikulum sampai nanti sosialisasi ke dosen ITBS dan Maba 2008. Jadi dimulai dari kegiatan pada minggu ketiga April, nanti diperkirakan seolah selesai akhir Agustus atau awal September. Sosialisasi ke mahasiswa Maba 2020. Nah, langkah sekarang berada di poin 11, itu presentasi Ibu Ilah atau tanggapan draft kurikulum Merdeka Belajar IPS. Dan setelah itu nanti kita lakukan studi banding ke
Telkom University mungkin minggu depan ya, dalam TVCon, dan juga ke BRIS itu, BRIS itu sedang lagi proses pengaturan jadwal kembali karena kemarin tidak sempat ada dibatalkan acaranya oleh BRI. Dan juga nanti di minggu kedua Agustus ya, minggu kedua Agustus itu dilakukan pengajuan draft ketua IBS dan nanti dimintakan pertimbangan senat IBS. Masalah IBS. Jadi workshop penyusunan silabus LPS nanti di minggu ketiga ya, Agustus. Kemudian juga menyusun buku panduan akademik 2020 dan mulai di minggu ini harusnya. Kemudian nanti selesai nanti di akhir minggu Agustus. Dan sosialisasi. Nah, jadwal hasil sosialisasi yang telah dilakukan hampir 10 kali dimulai dari pertengahan bulan Mei. Itu di mana hasilnya secara umum dapat kita sampaikan sebagai berikut. dari selesai beberapa perguruan tinggi, kita peroleh informasi bahwasanya dan juga ketentuan dari Kemendikbud bahwasanya kurikulum Merdeka Belajar akan diterapkan 2020 oleh beberapa perguruan tinggi. Kemudian juga teknologi digital harus dimasukkan dalam kurikulum 2020 IPS. Yang ketiga harus ada dalam kurikulum 2020 itulah mata kuliah risk management, digital, lembaga jasa keuangan, dan non-bank. Dan soft skill diperkuat agar siap kerja melalui kegiatan magang, dan juga nanti juga kita tambah kegiatan kemahasiswaan UKM, dan skill dibentuk dari pengalaman kerja. Jadi maka diperlukan juga magang ya. Dan kebutuhan lembaga keuangan lulusan semua S1 dan ditambah dengan pengalaman organisasi serta juga kemampuan penguasaan pengetahuan serta magang serta bahasa Inggris. Nah, visi dan misi IBS dibandingkan kurikulum 2020 yang digunakan visi misi IBS dibandingkan kurikulum 2018 itu ada beberapa perubahan visi misi. Di mana sekarang lebih fokus kepada penyediaan SDM keuangan berbasis teknologi besar dan diterima di industri. Kemudian dari sisi misi ada perubahan di mana sekarang lulusan unggul punya integritas, kaya gagasan akademis dan siap pakai. Kemudian juga menjadikan sebagai IBS perguruan tinggi terbaik. Kemudian dalam visi prodi itu telah selaras dengan visi IBS di mana menjadikan program studi berkelas internasional. Penyediaan SDM di bidang keuangan yang berbasis teknologi dan siap pakai di industri nasional dan regional. Kemudian dari sisi misi Prodi S1 Akuntansi itu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian khusus di bidang akuntansi dan jasa keuangan. Kemudian kalau dalam misi Prodi S1 Manajemen itu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian khusus bidang manajemen dan jasa keuangan. Intinya berbasis digital dan jasa keuangan. Kemudian misi Prodi S1 UMKPS di dalam draft kurikulum 2020 ini itu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian khusus bidang keuangan dan perbankan syariah. Dan profil lulusan S1 Akuntansi itu menjadi akuntan manajemen, akuntan publik, akuntan auditor, dan analisis perencanaan sistem di lembaga keuangan dan perusahaan lainnya yang berbasis digital teknologi siap pakai. Dan dibandingkan dengan kurikulum 2018, itu ada beberapa yang sebagian besar tidak ada mulai perubahan, kecuali itu terkait dengan siap pakai di industri keuangan dan perusahaan lainnya. Jadi khusus perbankan. Kemudian profil lulusan di satu manajemen, itu ada perubahan sangat prinsip di dalam profil ini, dalam kurikulum 2018, itu profil lulusan cenderung terkait dengan bagaimana lulusan itu memiliki kompetensi. Karena dalam profil profil lulusan itu harus lulusan menjadi apa. Nah, itu menjadi apa itu nanti ada empat. Itu menjadi analis manajemen keuangan, korporasi, ahli manajemen pemasaran, ahli SDM, entrepreneurship, entrepreneur, dan berbasis teknologi dan siap pakai. Kemudian dari profil lulusan di seluruh KPS, ada beberapa perubahan juga di dalam draft kurikulum 2020 dibandingkan kurikulum 2018.
Itu ada perubahan dari tadi kata-kata menjadi profesional, bangkir ya, bangkir dan ahli kesultan. Menjadi profesional menjadi di ke bangkir dan ahli ahli dan ahli di bidang apa bangkir, ahli manajemen keuangan, dan secara entrepreneur dan sebagainya. Kemudian kemudian dilihat dari capaian pembelajaran lulusan. Kalau kita singkat ya, itu dari jumlah CPL-nya, itu tahun 2020 draft ini dibandingkan 2018, itu masing-masing prodi itu mengalami penurunan. Karena ada penyederhanaan dari CPL. Itu sebagian berasal dari CPL terkait dengan pengetahuan. Seperti akuntansi tadinya 55 CPL menjadi 28 CPL untuk pengetahuan. Kemudian juga manajemen tadi 39 CPL menjadi 23 CPL. Kemudian MKPS dari 29 CPL jadi 16 CPL. Dan sehingga totalnya itu akuntansi tadinya 87 CPL menjadi 58 CPL. Dan juga manajemen tadi 67 CPL menjadi 52 CPL. Kemudian MKPS jadi dari 59 CPL jadi 50 CPL. Dan seluruh kurikulum draft 2020 dibandingkan 2018 itu terjadi juga pergeseran. Jadi misalnya di prodi akuntansi itu inti ilmu prodi dari 76 menjadi 69. Kemudian ada tambahan di ITK pendukung. Kemudian di manajemen itu inti ilmu prodinya dari 76 jadi 66. Dari MKPS naik dari 52 jadi 79. Kenaikan ini sebabkan ada kesalahan kelompok dari ITK pendukung itu ada beberapa matkulah yang merupakan inti ilmu prodi salah dalam pengelompokan. Sehingga kita perbaiki di kurikulum 2020 ini sehingga porsi dari inti ilmu prodi itulah rata-rata hampir separuh, hampir dari 50% lebih ya. Hampir 50%. Kemudian kita kalau kita lihat dari total SKS itu naik 2 SKS. SKS. Dan dari ciri khas CBS ini, dari 37, 36, akuntansi, 31 jadi manajemen, 35, 27, 38 itu karena adanya kenaikan dari mata kuliah terkait dengan digital perbankan. Kemudian kurikulum Merdeka Belajar, kalau kita lihat dibandingkan dengan kurikulum 2018, itu ternyata ada poin-poin di Merdeka Belajar di kurikulum 2020 ini sudah dilaksanakan juga di kurikulum sebelumnya. Seperti misal lintas prodi DPS itu sudah kita laksanakan. Jadi mahasiswa IBS bisa ngambil di prodi lain mata kuliah yang sama. Kemudian luar IBS juga ada seperti kegiatan luar PT dalam bentuk magang. Dan untuk yang 2020 ditambah dengan nanti pertukaran pelajar di PT lain. Seperti misal untuk rekrutansi 12 dan prodi yang berbeda 8, semuanya rata-rata itu 20. Sehingga total SKS Merdeka Belajar untuk akuntansi 2018 32, 2020 52, dan 2018 manajemen 32, kemudian 2020 52, MKPS 2018 30, 2020 44. Kemudian prodi juga sudah melakukan sebaran mata kuliah per semester, dilakukan dengan metode series dan paralel secara kombinasi. Itu sebarannya adalah 8 semester, 7 semester tanpa semester pendek dengan IPK mahasiswa di atas 3, kemudian bisa juga mahasiswa IPK di bawah 3 dengan mengambil 7 semester. Nah, demikian dapat saya sampaikan singkat seringkas mengenai kurikulum 2020 untuk 3 prodi ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.